السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكه المقربين على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل وبعد إلى نبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وشيخ أحمد الرفاعي وشيخ بهايد النكشبندي وشيخ عبد الله الهرري وإلى أرواح مؤسس جمعية نهضة العلماء الشيخ محمد هاشم أشعري وشيخ بسرسان وشعب الله حسبه وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Maluti TV rahimakumullah alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita untuk melanjutkan pengajian kitab Muhtasar Ibn Abi Jamroh. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada makhluk termulia yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah. Mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Kita masih ada penjelasan hadis yang belum selesai, yaitu hadis yang keenam. Kita jelaskan itu terlebih dahulu baru nanti kita masuk pada hadis yang ketujuh. رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه حتي وشيء من الدلجة diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda Inna dina yusrun sesungguhnya agama itu mudah wala yushaddad dina ahadun illa ghalabahu dan seseorang tidak berlebih-lebihan atau memberat-beratkan agama tidak pada posisi berat, kecuali agama akan mengalahkannya. Ini sudah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya. Sudah kita jelaskan bahwa karakteristik agama Islam itu mudah, sehingga tidak selayaknya bagi kita untuk memperberat ajaran-ajaran agama. Janganlah agama yang mudah itu justru kita memperberat diri, dengan misalnya menjadikan hal-hal yang sunnah seakan-akan wajib, hal-hal yang boleh kemudian diharamkan, dan seterusnya, sampai pada batas Al-Hulubufin tin melampaui batas dalam pengamalan agama dari batas yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena seseorang yang memperberat diri uh, dalam pelaksanaan agama, justru nanti dia akan uh, gholabahu, artinya agama akan mengalahkan dia, artinya dia uh, justru akan meninggalkan perkara-perkara yang uh, semestinya dilakukan. Karena dia, hmm, apa namanya, memperder, misalnya dia melakukan amalan-amalan yang sunnah secara berlebihan sehingga kemudian justru dia meninggalkan hal-hal yang hukumnya wajib. Ini salah satu contoh dari pengertian wala ahadun illa ghulabahu. Sampai di sini kita sudah uraikan. Selanjutnya Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda Fasad didu, Fasad didu, Fasad didu artinya tetaplah kalian dalam as asadat as -sadad, kemarin telah kita terjemahkan yaitu dalam ajaran yang moderat. Tetaplah kalian dalam ajaran yang moderat. Moderat itu kebenaran yang tanpa ada unsur ifrat dan tefrid tidak ada unsur ekstrim penyimpangan baik ke kanan maupun ke kiri. Ada sebagian orang itu menjalankan agama secara ekstrim. Memahami dan mengerjakan, mengamalkan acara secara ekstrim. Ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Sedangkan kita Islam itu di tengah-tengah, moderat, muadadil mu'tadil itu sesuai dengan ketentuan agama. Mu'tadil itu moderat itu sesuai dengan Al-Qur'an, sesuai dengan hadis sebagaimana telah dijelaskan oleh para ulama. Ini uh, ajaran Islam yang mu'tadil, ajaran Islam yang moderat. Sedangkan ajaran Islam yang uh, apa namanya? yang ghulu atau ajaran Islam yang ekstrim kanan itu adalah yang hulu, yaitu menjalankan ajaran Islam yang melebihi dari batas yang diperintahkan oleh agama. Seperti yang tadi telah kita sebutkan, misalnya mewajibkan yang gak wajib, mengharamkan yang gak haram, mensunahkan sesuatu yang gak sunnah, ini disebut sebagai apa? Disebut sebagai ekstrim kanan. Nah. kemudian ada yang ekstrim kiri ekstrim kiri ini kecenderungannya adalah abai terhadap ajaran-ajaran agama mempermudah nah, mempermudah ajaran agama yang mudah dia mudah tetapi dipermudah beda antara mudah dengan mempermudah mempermudah itu sesuatu yang sebenarnya sudah mudah masih dipermudah lagi sehingga kecenderungannya, mereka menyimpang mengatakan sesuatu yang haram sebagai sesuatu yang boleh, mengatakan sesuatu yang wajib menjadi sesuatu yang tidak wajib. Jadi, terlalu longgar dalam pemahaman dan pengamalan agama. Yang ekstrim kanan tadi, semuanya serba wajib dan serba haram. Yang ekstrim kiri, semuanya serba boleh dan nggak wajib. Nah, mereka mengatakan ya udah nggak sholat nggak apa-apa misalnya. Kalau haram-haram sedikit nggak apa-apa misalnya. Mereka sesuatu yang jelas haram di apa namanya diperbolehkan. Sesuatu yang jelas-jelas wajib di, dianggap tidak wajib. Ini ekstrim kiri. Yang ekstrim kanan kecenderungannya apa? Melebihi dari batas yang telah diwajibkan oleh Allah. Semuanya mengatakan ini wajib, 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 padahal itu tidak wajib. Yang enggak wajib diwajibkan, yang enggak haram diharamkan, bahkan yang boleh dianggap itu sebagai syirik. ini dua jalan ini, dua jalan yang ekstrim ini, itu bukan ajaran Islam. Ajaran Islam itu, ajaran Islam itu ajaran yang benar, yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadis berdasarkan penjelasan para ulama yang bersanad sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fasad maka kita diperintahkan oleh Nabi untuk tetap pada jalan yang yang lurus, jalan yang moderat, jalan yang mu'tadil yang tidak ada penyimpangan. Ekstrem itu penyimpangan baik penyimpangan ke kanan maupun penyimpangan ke kiri. Tidak ada tafrid, tidak ada ifrat, tidak ada alghuluw uh, di dalam uh, pemahaman dan pengamalan agama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqaribu. Jadi yang tadi itu sangat penting ya untuk diperhatikan. Nah, sekarang Uh, sekarang, kelompok ekstremis ini sangat banyak. Kelompok ekstremis bukan hanya mereka yang melakukan aksi-aksi teror, bukan hanya mereka yang melakukan uh, kegiatan uh, terorisme, tetapi mereka juga yang memiliki pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari pemahaman yang benar, pemahaman mayoritas ulama atau mayoritas umat Islam. Wakaribu yang berikutnya adalah Wakaribu. Wakaribu artinya jika kalian mampu untuk melakukan sesuatu amalan yang lebih sempurna, maka lakukannya. Lakukanlah, lakukanlah amalan yang mendekati kesempurnaan. Wakaribu itu artinya. Wakaribu dekatilah. Mendekatlah kalian kepada amalan yang lebih sempurna, artinya sesuai dengan kemampuan. Ketika kita yang paling, apa namanya, batas minimal kita di dalam beramal itu menjalankan yang wajib dan meninggalkan yang haram, ini sesuatu hal yang uh, tidak bisa ditawar-tawar. Sesuatu hal yang tidak bisa ditawar-tawar Menjalankan semua yang diwajibkan Dan meninggalkan semua yang diharamkan Tidak bisa ditawar misalnya Saya menjalankan sebagian saja dari kewajiban Sebagian enggak Atau seseorang misalnya e, Mengatakan saya sholatnya cukup maghrib dulu saja Kalau isya saya belum kuat misalnya Enggak bisa atau, kalau misalnya seseorang dalam hal puasa, saya puasa setengah hari saja, karena kalau sehari nggak kuat, itu namanya bukan puasa. Kalau se setengah hari, karena puasa itu definisinya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari subuh sampai maghrib, kalau cuma sampai dari zuhur atau sampai asar, itu namanya bukan puasa. Atau, dia, saya puasa kalau orang-orang. Satu bulan saya setengah bulan saja misalnya itu itu tidak boleh kayak seperti itu kenapa karena untuk sesuatu yang wajib itu enggak ada tawar-menawar enggak ada tawar-menawar itu batas minimal yang harus kita jalankan adalah menjalankan semua yang wajib dan meninggalkan semua yang haram yang haram juga enggak ada tawar-menawar untuk kita uh, tinggalkan kalau seseorang saya belum bisa meninggalkan ini, ya udah saya lakukan yang dosa yang ini, nggak apa-apa misalnya, nggak bisa, nggak bisa seseorang melakukan seperti itu. Yang haram ya tinggalkan seluruhnya. Maka nggak boleh kita sebagai mubalek dengan alasan lemah lembut, kemudian kita mengatakan kepada jamaah misalnya, kalau panjenengan misalnya belum bisa sholat lima waktu minimal kali. Panjenengan sholat maghrib dulu, Nanti kalau kalian sudah bisa, misalnya baru nanti nambah sholat asar. Kalau sudah mampu baru nambah sholat zuhur, gak boleh seseorang mengatakan seperti itu. Nah, karena di sini apa namanya, kewajiban itu wajib untuk dijalankan. Secara sempurna, ketika seseorang itu sudah mukallaf, maka semuanya wajib untuk dijalankan. Demikian juga perkara yang haram. Kalau kamu nggak boleh seseorang mengatakan kalau kamu memang masih hobi mendengarkan musik yang diharamkan ya udah nggak apa-apa. Nanti kamu berhenti berangsur-angsur. Nggak bisa seperti itu. Karena sesuatu yang haram ya haram. Dia wajib untuk meninggalkan perkara yang haram tersebut. Jadi kelembutan itu bukan dengan apa dengan memperingan ajaran agama, tetapi kelembutan itu terletak kepada metode. Nah, tata cara kita berbicara, tata cara kita menyampaikan, itu yang eh, dianjurkan kita di dalam berdakwah untuk melakukannya dengan lemah lembut piripri. Bukan bilang onuf, bukan dengan keras, tetapi dengan lemah lembut. Bukan pada substansi ajaran agama yang kemudian dipermudah diperingan dari yang semestinya tidak seperti itu. <tuh> Kalau kita kemudian mampu untuk uh, apa melakukan yang lebih sempurna maka lakukanlah perbanyak amalan-amalan sunnah itu yang dimaksud wakal Batas minimal. Tidak ada tawar-menawar. Tetapi jika kita mampu untuk melakukan yang lebih dari itu, yang lebih sempurna, maka lakukanlah se semampu kita. Sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Misalnya kita melakukan amalan-amalan sunnah tertentu secara istiqomah. Nah, itu maksud waqaribu. <tuh> Kemudian wa'abshiru. <tuh> wa artinya berilah kabar gembira dengan pahala terhadap amal amal yang dilakukan secara istiqamah meskipun itu hanya sedikit itu maksud wa abishiru. berilah kabar gembira dengan pahala atas amal yang dilakukan secara istiqamah terus-menerus istiqamah itu secara terus-menerus meskipun amal itu sedikit karena amal sholat yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amal sholat yang dilakukan secara istiqomah meskipun itu hanya sedikit dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ahabul amali ilallahi adwamuha wa in qalla." Ahabbul a'mali ilallah Amal perbuatan yang paling dicintai oleh Allah Itu adalah adwa muha Yang, yang dilakukan yang paling dilakukan secara istiqomah, yang dilakukan dengan istiqomah, yang dilakukan secara terus menerus, wa in qalla, meskipun hanya sedikit, amalan itu sedikit, tapi dia sedikit di sini tentu saja apa namanya uh, sesuatu hal yang bicara hal yang sunnah karena kita bicara tentang kesempurnaan kalau apa namanya kalau sholat lima waktu ya dia semuanya harus istiqomah nggak ada tawar menawar seperti yang tadi kita katakan jangan kemudian berdasarkan ini ya udah saya sholat maghrib saja yang penting istiqomah maghrib saja istiqomah Kalau enggak kalau yang wajib Uh, wajib dia istiqamah melakukannya Tetapi hal yang sunnah Hal yang sunnah uh, Maka di, uh, maka kalau diperbandingkan Di antara amal banyak nggak istiqamah Dengan amal sedikit tetapi istiqamah Maka amal sedikit secara istiqamah Itu jauh lebih baik nah, Jauh lebih baik dan jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang membaca Al-Quran satu hari langsung khatam, habis itu setahun nggak baca Quran sama sekali. Itu kurang kebaikannya, tetapi seseorang setiap hari baca cuma satu halaman, tapi mesti nggak pernah dia meninggalkannya. Misalnya, setiap habis maghrib, dia baca satu halaman. Al-Qur'an, besok satu halaman, besok satu halaman, besok satu halaman. Begitu seterusnya, nggak pernah dia meninggalkannya. Bahkan dia dalam perjalanannya, dalam safar perjalanan pun dia sempatkan untuk membaca satu halaman Al-Qur'an setiap habis Maghrib. Maka itu amalan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan amalan yang dilakukan secara maraton dalam satu waktu sangat banyak tetapi tidak terus menerus jadi amalan yang dilakukan secara terus menerus itu lebih baik dibandingkan amalan yang dilakukan sekali waktu saja meskipun itu banyak nah, sekali waktu banyak sekali kalau dibandingkan tadi misalnya dia setengah halaman setengah hal, atau satu halaman satu halaman Al-Quran selama satu tahun khatam Sedangkan dia Satu hari khatam Al-Quran Dari sisi banyaknya kan sama Tetapi dari sisi kebaikannya Dari sisi Apa namanya Keutamaannya Lebih utama amalan yang dilakukan Sedikit demi sedikit Tetapi istiqomah nah, Karena itu istiqomah ini Sesuatu hal yang Sesuatu hal yang penting nah, Dan Karena itu sesuatu hal yang Mulia sesuatu hal yang baik maka di sini tidak mudah untuk melakukan istiqomah. Tidak semua orang bisa istiqomah. Jangankan dalam perkara yang sunnah, dalam perkara yang wajib saja banyak orang yang tidak istiqomah. Misalnya tidak istiqomah dalam uh, sholat lima waktu ada sebagian orang yang tidak istiqomah. Kadang sholat subuh, kadang nggak sholat subuh kadang sholat isya, kadang nggak sholat isya, itu namanya enggak istiqomah dalam kewajiban. Jika dalam kewajiban tidak istiqomah, bagaimana dalam hal perkara yang sunnah? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, untuk agar kita bisa istiqomah, bisa terus-menerus dalam beramal kebaikan, maka wastainu Maka kita harus atau kita berusaha untuk melaksanakan amalan yang kita inginkan itu di waktu-waktu yang memungkinkan kita untuk istiqomah. Kalau di sini wastainu artinya minta tolonglah kalian. Di waktu pagi, warauhati dan di waktu setelah zuhur, wasai en jati dan sedikit dari waktu akhir malam. Nah, maksudnya di sini kita diperintahkan untuk mencari waktu-waktu yang munashtoh, yaitu waktu-waktu yang waktu-waktu uh, yang semangat, yang di situ uh, orang itu giat-giatnya di tempat di waktu itu orang itu lagi fit-fitnya nah, cari waktu yang seperti itu contohnya adalah kedua waktu pagi seperti ini karena itu kita pilih pengajian ini di waktu pagi pertama waktu pagi waktu yang mubarak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kali umatku diberkahi di waktu pagi di waktu paginya kalau seseorang habis subuh kemudian dia tidur sampai siang misalnya baru kemudian bangun jam 10 jam 11 maka dia akan kehilangan waktu yang mubarak waktu pagi waktu yang diberkahi maka kita gunakan nah, se sebaik-baiknya untuk belajar ilmu agama bagi mereka yang bekerja untuk bekerja dan seterusnya. Karena ini waktu yang diberkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, waktu pagi ini waktu yang yang semangat. Kenapa? Karena kita sudah istirahat di malam hari, kita sudah istirahat beberapa jam, kita bangun pikiran fresh, badan sehat. Apalagi pagi-pagi sudah mandi, misalnya, maka penuh dengan semangat. Ketika pikiran fresh, maka menghafal mudah, fokus untuk pelajaran itu mudah, dan seterusnya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, di waktu pagi kita tidak banyak kegiatan, artinya kegiatannya yang ngaji nggak mungkin kita ke kampus jam 5 pagi. nggak mungkin kita ke kantor atau misalnya kita ada undangan uh, walimah jam 5 pagi. nggak mungkin kita misalnya ada undangan syukuran jam 5 pagi. Sehingga relatif kita akan bisa istiqomah di waktu ini. Berbeda halnya apabila misalnya, kegiatan ini diadakan di waktu apa namanya tengah hari atau di waktu sore hari atau di waktu malam hari bisa jadi ada kegiatan-kegiatan yang lain yang mengganggu keistiqomahan apa yang kita amalan yang kita lakukan ini hanya contoh tentang apa yang kita lakukan kita pilih di waktu pagi jam 5 sampai jam 6 tujuannya salah satunya agar istiqomah dan untuk member, mendapatkan keberkahan waktu pagi. Untuk dan e, di saat pikiran kita, hati kita itu masih fresh, masih mudah untuk berpikir dan fokus dalam belajar ilmu agama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi intinya dalam Nah, untuk membantu keistiqomahan kita, kita harus mencari atau kita harus memilih amalan dan waktu yang tepat. Nah, memilih amalan dan waktu yang tepat. Amalan yang kita maksud tadi yang selain yang wajib. Kalau wajib, ya wajib istiqomah, bukan harus pilih-pilih, enggak. Nah, semuanya harus istiqomah. Itu yang wajib. Tetapi amalan yang sunnah kita pilih, mana yang saya mampu, mana yang saya bisa. Misalnya sholat rawatib, qabliyah dan ba'diyah, dari keseluruhan itu, dari keseluruhan ba'diyah dan qabliyah, mana yang saya mampu. Misalnya, yang saya bisa istiqomah melakukannya. Oh, saya bisa habis maghrib, udah habis maghrib saja, selain habis maghrib enggak, misalnya. Ini misalnya. Seandainya bisa seluruhnya istiqomah, tentu itu lebih baik. Amalan banyak istiqomah lebih baik dari amalan sedikit istiqomah. Amalan banyak tidak istiqomah, maka amalan sedikit yang istiqomah lebih baik. Intinya yang istiqomah itu yang lebih baik. Kalau seseorang bisa melakukan amalan amal oleh secara istiqomah dan banyak, itu lebih utama dibandingkan sedikit istiqomah, tetapi sedikit istiqomah lebih baik daripada banyak tidak istiqomah. Bisa difahami ya. Jadi istiqomah ini sesuatu hal yang uh, yang utama uh, dibandingkan dengan yang tidak tadi uh, istiqomah. Sehingga kita harus memilih, memilih itu amalannya dan waktunya. Kalau kita misalnya memilih uh, wirid, uh, wirid. Maka pilih wirid yang kira-kira kita sanggup untuk melaksanakannya. Kamu misalnya anak pondok. Kamu anak pondok. Kegiatannya sudah diatur. Habis maghrib misalnya. Uh, habis maghrib kegiatannya apa? Nanti misalnya talaqi al-Quran. Maka uh, wiridnya, misalnya amalan zikirnya, ya disesuaikan dengan waktu yang kamu miliki jangan sampai kamu nanti habis uh, baca tahsin kamu uh, saya akan misalnya baca tahlil sepuluh 10.000 kali misalnya kamu masih tahlilan kawan-kawan talaki kamu tahlilan melanggar peraturan lah kamu kamu enggak talaki Al-Qur'an sementara kamu sibuk dengan wiritan uh, apa namanya uh, Falaki al quran yang itu peraturan pondok kamu tinggalkan. Jadi pilih mana yang memungkinkan. Waktunya pilih, amalannya pilih. Yang kira-kira kamu bisa istiqamah. Hari ini kamu baca 10 ribu tahlil, misalnya besok udah nggak baca lagi. Sebab dihukum sama Ustadz karena kamu nggak mengikuti kegiatan talaki Al-Quran. Akhirnya nggak jadi istiqamah. Ajari, cari, oh, oh, ini cukupnya misalnya saya baca tahlil 100 kali, udah 100. Habis itu kamu talak seandainya. Ini contoh, contoh bahwa kita harus menyesuaikan amalan yang kita mampu. Yang kita nggak mampu istiqamah, nggak usah. Yang kedua, waktu, cari waktu, mana yang kamu bisa istiqamah. Yang waktu-waktu sibuk, yang nggak memungkinkan kamu untuk bisa istiqamah, jangan dilakukan di waktu itu. Yang ingin mengapa namanya mengistiqomahkan suatu amalan, jangan juga terlalu banyak. Kalau kita misalnya sebagai pegiat dakwah, sebagai pegiat dakwah, kita mau me, apa membuat materi, kita pasti memiliki apa memiliki ambisi ambisi saya pengen share masalah ini masalah ini masalah ini masalah ini banyak dalam satu hari sepuluh kali kalau bisa fikihnya ada tafsirnya ada akhlaknya ada tarikhnya ada semuanya di share dalam satu hari kalau kita berambisi seperti itu sementara kita nggak memandang tentang kesibukan tentang kemampuan kita Nah, mungkin itu akan berjalan, cuman berjalan sehari, dua hari, habis itu habis, habis itu habis. Kita lihat nah, kemungkinan saya bisa menulis, misalnya seperti saya misalnya, kemungkinan saya bisa istiqomah itu berapa kali dalam sehari? Oh satu kali, ya udah satu kali saja. Yang penting istiqomah. Oh saya bisa dua kali, pagi dan sore lakukan itu maka kita akan bisa istiqomah. Jadi pandang kemampuan kita dalam beramal, pandang juga waktu kita yang memungkinkan kita untuk bisa istiqomah. Ini maksud dari wa'abshiru wastainu bilghadwati wa syain minat jati. Yang disebut nabi di sini waktu dari sisi waktu adalah ghadwa. Ghadwa itu adalah di waktu pagi. Nah, yaitu syair uh, sair awalin nahar melakukan perjalanan di awal siang yaitu pagi kemudian warau hati itu artinya asairu atas zawal yaitu perjalanan setelah tergelincirnya matahari kemudian wasyain minad tulijati tulijah uh, itu artinya sair akhiril lail yaitu melakukan perjalanan di akhir malam Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala. Inna wafda Abdil Qais. Sa' utusane Abdil Qais. Abdil Qais itu adalah sebuah kabilah yang besar. Yang mereka tinggal di daerah Bahrain, Uh, itu jadi Abdul Qais itu adalah nama sebuah kabilah yang ada di Bahrain tinggalnya. Inna wafda Abdul Qais saat temannya utusannya, delegasinya utusane, utusane uh, kabilah Abdul Qais lama atau tetkalane teko sopo waftu Abdul Qais an Nabiya ing Nabi saw. Kala ngucap sopo waftu Abdul qais Kala dawuh sopo kanjeng nabi Manil kaumu Manutawi sopo al kaumu kaum qawm. Au manil waftu asyak minar rawi nah, Keraguan itu dari rawi Apakah nabi mengatakan manil kaum Atau manil waftu nah, Keraguan dari perawi bukan dari nabi Qalu jawab siapa waftu Abdul Qais Rabi'ah. Qala dawu sapa yang Nabi marhaban bil qaum. Marhaban bil qaum. Marhaban artinya selamat datang bil qaumi kelawan kaum. Au bil wafdi utawa kelawan utusan. Itu syaknya keraguan juga dari rawi. Apakah Nabi mengatakan marhaban bil kaum atau marhaban bil wafdi. Ghaira khazaya wala nadama Ghaira khazaya tanpa den uh, ten ina akan wala nadama lan tanpa ono uh, penyesalan atau tanpa ketun Fakalu nuli dawuh sapa kaum atau wafdu Ya Rasulullah inna saat temani kita ikulah nastati'u Orakuasa so sopo kita anak tiyaka eng yan toto ko sopo kito eng panjenengan ilafisah ril haromi pejopo eng dalam wulan haram wabai nana lan eng dalam antara kita wabai nakalan eng dalam antara nih panjenengan hadal Hayyu utawi uh, kampung iki min kufarin sangkeng pira, -pira wong kafir Amin uh, kufari mudor sangkeng wong wong kafir mudor. Famurna mongko lewat sapa kita bi amrin faslin kelawan perkara faslin kang pertelo Nuh biru aweh khobar sapa kita bihi kelawan amrin faslin man eng wong waro anak kang ana buri kita wana duk hulu lan manjing sapa kita bihi kelawan amrin faslin aljannata ing eng suwargo Wa sa'aluhu lan padha takon sapa wafdu Abdul Qais eng Kanjeng Nabi anil asyribati saking piro pira minuman. fa'amarohum nuli perintah sapa Kanjeng Nabi eng wafdu Abdul Qais biarbain kelawan papat wanahahum lan nyekah sapa Kanjeng Nabi eng uh, wafdu Abdul Qais an arba'in saking papat Rohum perintah sopo kanjeng Nabi eng wafdu Abdul Qais bil imani kelawan iman billahi kelawan Allah wahdahu khalih swijini Allah Kala dawah sopo kanjeng Nabi atau deruna anoto weruh sopo sirokabe eh? ma utai apa iku al imanu iman billahi kelawan Allah wahdahu khalih swijini kalu jawab sopo Uh, waftu Abdul Qais Allahu utawi Allah wa rasuluhu lan utusane Allah iku a'lamu luwe waruh. Qala jawab sapa Kanjeng Nabi syahadatu qala dawuh sapa Kanjeng Nabi syahadatu alla ilaha illallah perseksen sak temene ora ana kang ten sembah kelawan hak iku wujud illallahu kejaba Allah wa anna Muhammadan lan sak temene Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah wa iqamus sholati lan nega'akan sholat wa ita'u zakati zakat wa suyamu dan lan puasa ramadhan wa yanto paring sopo kabeh minal maghnami sangking pira-pira ghanimah hasil rampasan perang al khumus eng uh, eng khumus seperlimanes panahahum istilah ya al khumusa yang khumus itu tata cara pembagian ghanimah wa hum lan yakah sapa kanjeng nabi wa hum lan yakah uh, kanjeng nabi eng waftul qaum an arba'in sangkeng papat al hantami rupane al hantami sangkeng hantam hantam itu Di sini namanya al-Jarrah. Al-Jarrah. Nanti akan kita jelaskan. Wadubai yang wadubailan -du duba. Ini semuanya nama-nama dari wadah. Ya. Wadah untuk minum. Wadubai. -du Wadubai -du duba. Itu asalnya. Eh, apa Semacam labu yang kering. Wanakirilan -na nakir wal muzaffat wa rubba al muqayy al muqayyari lan mungkin ae dawuh sapa kanjeng nabi al muqayyar bukan an naqir wa qala ihfazuhunna joko sapa sira kabeh ing kabeh iku wa akhbiru lan awai khabar sapa sira kabeh bihinna kelawan arba tadi arba kan Uh, apa namanya, kan diperintah arba kan ten larang man engwang waro akum kam ono siro kante hadirin rahimakumullah nah, ini hadis yang panjang insyaallah sebagian nanti akan kita jelaskan dalam pertemuan berikutnya diriwatkan dari Abdullah ibni abbas anhu anhumah beliau berkata sesungguhnya Utusan dari kabilah Abdul Qais tadi kita katakan bahwa Abdul Qais adalah nama sebuah kabilah yang besar, yang tinggalnya ada di Bahrain. Nah, mereka menisbatkan diri mereka kepada seseorang yang bernama Abdul Qais. Jadi, nama kabilahnya itu dinisbatkan kepada nama seseorang yang namanya adalah Abdul Qais. Nah. Ada utusan dari Abdul Qais, artinya mereka sudah masuk ke dalam agama Islam. Datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika mereka datang, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Manil kaum, almanil wafdu? Siapa kaum ini? Siapa utusan-utusan dari mana?" Nah, Di situ ada keraguan dari rawi. Nah, perlu diperhatikan, manil kaum atau manil wafti itu keraguan dari rawi, bukan keraguan dari nabi. Jadi rawi itu uh, ragu, nabi ketika itu mengatakan manil waftu atau mengatakan manil kaum, uh, rawinya, rawinya ragu, apa namanya ragu-ragu, saya. Artinya, seakan-akan dia mengatakan, "Saya ragu, apakah nabi ketika kaum Abdul Qais itu datang? Nabi mengatakan, 'Siapa kaum?' Atau nabi mengatakan, 'Siapa utusan itu?' Tapi maknanya sama. Cuman ragu, perawi ragu tentang uh, yang diucapkan nabi itu, 'Manil Kaum' atau Manif, 'Manil wafdu. Itu maksud di sini, bukan nabi ragu uh, mengatakan seperti itu, tetapi..." rawinya yang ragu. Kemudian mereka menjawab Rabi'ah. Nah, Rabi ah. artinya utusan dari kabilah Abdul Qais itu namanya Rabi'ah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Marhaban bil kau atau marhaban bil wafdi." Nah, ini adalah uh, kebiasaan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wassalam nah, untuk mengatakan seseorang yang datang dengan ucapan marhaban dan ini perlu untuk kita contoh nah, untuk perlu untuk kita contoh apabila ada seseorang datang ke rumah kita atau ada seseorang baru datang misalnya di pondok maka kita katakan kepada dia marhaban bika misalnya marhaban marhaban artinya selamat datang. Kalau dibahasakan secara secara bebas, marhaban artinya adalah selamat datang. Dan tidak apa-apa seseorang apabila mengatakan marhaban itu sebelum dia membaca salam. Dia sebelum salam langsung marhaban, marhaban bika kemudian baru salam, tidak masalah. Atau seseorang membaca salam dulu, baru kemudian marhaban bika. Itu. Nah, kalau marhaban itu sudah artinya selamat datang. Nah, sehingga tidak perlu ditambahi bihudurikum. Nah, biasanya kalau orang Indonesia itu ditambahi bihudurikum. Marhaban bihudurikum. Selamat datang dengan kehadiran kalian. Double jadinya, padahal Marhaban itu sudah selamat datang. Kalau bihudurikum berarti selamat datang dengan kedatangan kalian. Ada uh, dalam terjemah bahasa, bahasa Indonesia-nya, nah, tetapi dalam bahasa Arab sebenarnya tidak perlu ada tambahan bihudurikum. Nah, cukup Marhaban, Bika, nah, selamat datang. Itu sudah ada datangnya, meskipun hanya Marhaban. Sudah selamat datang, atau Ahlan Bika, Ahlan Bika, Ahlan Wasahlan, Ahlan Bika, Marhaban. Bika ini uh, ucapan yang uh, menjadi kebiasaan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam ketika menyambut kedatangan seseorang, dan hendaknya kita membiasakan diri melakukan hal yang sama. Uh, mengucapkan kata itu karena seseorang kalau dikatakan merhaban bika misalnya ketika datang maka dia pasti akan gembira ya kan kalau misalnya kamu datang kamu datang ke tempat saya kemudian saya mengatakan merhaban bika maka kamu pasti akan merasa tersanjung merasa kamu dihargai kamu akan merasa begitu diharapkan kedatangannya, sehingga ketika kamu begitu kamu datang langsung dikatakan merhaban, nah, selamat datang seakan-akan tuan rumahnya itu sangat senang dengan kehadiran kamu nah, sehingga uh, ini namanya uh, min babi ta'ni nah, dari ucapan marhaban itu dalam rangka untuk membuat senang orang yang datang ke tempat kita nah, saking baiknya ucapan ini Para ulama mengatakan boleh untuk diucapkan meskipun sebelum kita salam. Biasanya kan salam itu yang pertama, baru kemudian ucapan yang lain. Tetapi marhaban boleh diucapkan sebelum seseorang apa namanya membaca salam, mengucapkan salam. Salam juga sesuatu yang diperintahkan untuk disebarluaskan. Afshu as-salam dalam hadis yang lain seperluaskanlah salam yaitu ucapan assalamualaikum kepada sesama. Marhaban itu juga sesuatu hal yang menjadi sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah semestinya kita apa namanya kita mengikuti apa yang dijalankan oleh Rasulullah. Bukan sesuatu hal yang sulit mengatakan marhaban, marhaban bikah. Mar Ahlan bika atau dia mengatakan selamat datang dalam bahasa Indonesia itu bukan sesuatu hal yang berat, cuman satu kata saja, enggak nah, ada beratnya. Tetapi itu butuh kebiasaan untuk melakukannya sehingga kita menjadi terbiasa. Kalau kita nggak membiasakan diri juga nggak uh, akan bisa terbiasa. Padahal ini adalah sesuatu hal yang merupakan sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan hukumnya itu adalah sunnah. Sunnah Nabi artinya ajaran Nabi. Hukumnya itu adalah sunnah. Jika kita lakukan, maka kita akan berpahala. Jika kita tidak melakukannya, ya tidak berdosa. Marhaban bil kaum atau riwayat dalam keraguan perawi Rasulullah mengatakan marhaban bil wafdi Ghaira khazaya wala nadama Ghaira khazaya Artinya utusan Ini yang merupakan pujian Dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Terhadap kabilah Abdul Qais Karena mereka termasuk orang-orang Yang uh, Masuk ke dalam agama Islam uh, Masuk ke dalam agama Islam itu ghaira khazaya wala nadama. Artinya mereka tidak masuk Islamnya itu tanpa ada peperangan, tanpa ada orang-orang yang kemudian ditawan sebagai tawanan perang. Itu Qabilah Abdul Qais. Nah, itu yang dimaksud mereka itu ghaira khazaya. Bahwa mereka itu orang-orang yang telah masuk Islam tanpa adanya peperangan, tanpa adanya apa namanya adanya orang-orang yang perang kemudian ditawan, dibunuh dan sebagainya, tanpa ada perendahan, tidak direndahkan nah, mereka karena mereka masuk Islam tanpa adanya peperangan, wala nadama dan tanpa ada penyesalan nah, karena penyesalan itu adalah akibat dari suatu perbuatan yang dilakukan sebelumnya. ketika mereka telah masuk ke dalam agama Islam, maka tidak ada penyesalan bagi mereka pada akhirnya nanti. Ini pujian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap seseorang yang datang. Yang ini menunjukkan menunjukkan bahwa memuji seseorang di hadapannya itu diperbolehkan tetapi dengan catatan jika aman dari fitnah nah, jika aman dari fitnah maka itu diperbolehkan kita memuji misalnya teman kita memuji sahabat kita memuji orang di hadapan dia ini kan Nabi memuji utusan yaitu Robiah yang datang utusan dari Abdul Qais Dipuji oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. غير خزايا ولا nadama Nabi memuji di hadapan dia, menunjukkan bahwa memuji seseorang di hadapannya itu diperbolehkan, tetapi dengan catatan jika aman dari fitnah. Jika nggak ada, jika tidak aman dari fitnah, misalnya menjadikan nanti ada fitnah yang terjadi di antara keduanya. Atau membuat orang itu orang yang dipuji, kemudian menjadi sombong, besar kepala, dan sebagainya, maka uh, tidak uh, tidak semestinya kita melakukannya. Uh, di, hadapannya. Uh, di hadapannya, karena setiap orang itu senang kalau dipuji. Uh, kalau dipuji-puji, di hadapannya dia akan uh, senang. Hampir semua orang seperti itu. Orang yang nggak pinter jika dibilang pinter itu senang. Orang nggak cantik dibilang cantik di hadapannya itu juga senang. Nah, orang yang nggak tampan dibilang tampan itu juga senang. Nah, sehingga terkadang itu menimbulkan fitnah di kalangan jika pujian itu dilakukan di hadapannya. Tapi kalau dilakukan di belakangnya kan nggak menimbulkan fitnah kepada orang tersebut misalnya. Nah. Hadirin rahimakumullah, faqalu. kemudian mereka uh, berkata, "Ini waktunya sudah habis, ya. Ini belum uh, masuk pada inti uh, dari hadis ini. Ini masih bercerita tentang kedatangan, yaitu utusan dari Abdul Qais Bani Qabilah Abdul Qais yang bernama Robiah. Insyaallah, tentang isi dari..." hadis ini akan kita jelaskan dalam pertemuan berikutnya barakallahu fiikum wallahi muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh la ilaha illallah اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات